Hai, selamat siang semuanya. Assalamualaikum. Hari ini aku mau masak tutut. Nih tututnya nih. Ini udah dibersihin nih. Ini udah dibersihin, udah dipotong nih. Ini udah beberapa kali. Yups, kita kumpulin bahan-bahannya. Nih, aku pakai daun jeruk angka 8. Itu enggak usah banyak-banyak, sedikit aja. Pakai daun sereh nih, kita ambil dulu daun sereh dari kebun. Kebetulan aku ada di warung nih, tinggal kita ngambil dulu pedas merica. Ini semua bahannya udah kumpul nih, bawang, sereh, jahe sama daun jeruk udah kumpul nih. Kita masak nih. Bumbunya udah di blender nih, ada juga yang cuma diiris doang, tapi saya suka yang di blender, rasanya itu harumnya banget. Ini nih, kita goreng sampai matang ya. Agak kerasa baunya gitu loh, itu bumbunya itu harus matang banget supaya terasa enak. Nih kita pakai daun sereh sama ini nih jeruk, ada juga daun salam. Kenapa ininya harus masak banget, supaya itu makanan gak cepat basi, makanya bumbu itu harus yang pertama harus matang dulu, itu kata orang tuaku. Yang kedua ininya udah matang, langsung campurin ini. Campurin air. Ngukus ininya jangan terlalu lama, kalau terlalu lama itu katanya susah dikeluarin. Ini pakai gula putih sama masako, sedikit garam udah cukup. Tungguin ini sampai mendidih. Ini hasilnya nih, pindang tutut nih sama Neng Gemoy. Kita cobain dulu kuahnya. Cobain kuahnya dulu. Aku pakai sedikit lada ya. Mantap, kumaha. Enak. Kebetulan saya enggak terlalu manis. Sedikit ada asinnya. Ladanya dapat. Mantap banget. Pengen dikecut tapi panas, masih panas. Guys. Aku mau nyobain. Oh, lah itu panas sih, Kak. Coba. Guys. Coba panas, ini masih panas tuh. Oh, lihat biji mantap. Aduh. Guys. Mantap. Ada kenyal-kenyalnya gitu tuh. Ya, belum. Majurna, ngapa dongna? Mari. Coba. Up. Panas banget. Masih panas. Aduh, airnya. Tapi ini mantap banget. Up. Kalau
untuk masakan tutut saya sukanya asin. Kalau untuk makanan yang lain saya sukanya rasa manis. Manis. Aku selalu asin. Gak pakai micin, gak pakai apa ini, tapi rasanya itu gurihnya gurih asli bumbu. Jadi rasanya anyep, mantap. Tapi ini sayang masih panas. Yups.